Adanya temuan kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kubu Raya yang menyerang ibu hamil membuat Dinas Kesehatan Kubu Raya menggencarkan vaksinasi lansia dan ibu hamil. Pendekatan dan ajakan pun terus dilakukan agar mendorong ibu hamil mau dan bersedia untuk divaksin. Vaksinasi terus dilakukan berbagai pihak guna mempercepat herd immunity. Lansia, remaja, dan ibu hamil pun turut didasar untuk menjalani vaksinasi. Dan kini pemerintah tengah menggencarkan vaksinasi terhadap ibu hamil. Sejauh ini, menurut data Dinas Kesehatan Kubu Raya, ada 11 ibu hamil yang terkonfirmasi COVID-19. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Kubu Raya Marijan menuturkan jika ibu hamil masuk dalam kategori rentan terhadap penyakit, sehingga harus dijaga dan diberikan daya imunitas yang lebih. Kita harus fokus kepada ibu hamil dan lansia. Kenapa harus lansia dan ibu hamil? Karena memang angka kematian ya di Kabupaten Kubu Raya, ibu hamil ini kategori cukup tinggi ya di Kabupaten Kubu Raya. Dari kasus yang pernah kita alami di Kubu Raya, memang ada beberapa ibu hamil yang terpapar. Jadi memang perlu sekali untuk dilindungi, tentunya dengan syarat yang ibu hamil sudah berusia 3 bulan ke atas dan di bawah 9 bulan. Ibu hamil yang bisa divaksin pun dengan syarat yang sudah berusia 3 bulan ke atas dan di bawah 9 bulan. Dari Kabupaten Kubu Raya, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan.